حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Al-Fakir Kiai Haji Khairul Anam, meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam. Dengan malam ini, hari ini, saya menyatakan pertama, kronologis yang sesungguhnya, malam saya ditelepon oleh Bapak Edi jam 9.00 disuruh baca doa atau berdoa di Monas. Pagi-pagi saya mengajak kepada jamaah dan santri mengajak ke Monas. Saya berangkat jam 7 dari lokasi langsung menuju ke lokasi ke Monas. Selesai sampai ke lokasi, maka saya merasa kaget di lokasi. Kekagetan saya sampai di lokasi tersebut, di mobil komando ada yang membagi-bagikan bendera FPI. Sementara saya tidak melihat pengurus tokoh besar FPI atau Front Persaudaraan Islam yang berada di lokasi tersebut. Saya merasa tertipu dan dibohongi dan diperalat oleh orang tersebut. Selesai acara tersebut, maka para jamaah selesai jam 11.30, selesai jam 11.30 maka kami pulang dan jamaah selesai lokasi di Pulbis, maka Bapak Edi mengasihkan uang tiap-tiap jamaah, tiap orang dikasih 150.000. Maka kami terasa dibohongin banget oleh orang itu. Demikian.